Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Halo, yang mana tengah duduk-duduk dekat rumah tu, jom follow Nurul. Kita akan hari ni kita akan potong. Okay, hari ni kita akan potong kain plait. Kain yang ni. Adik, kuat sangat bunyi lutut. Merah punya lutut. Slow sikit. Mata Nurul tambah problem ni. Okey. Kita terus je lah. Okey, kita akan buat kain. Kain plait ni. Nah, kita akan jahit. Bajunya dah siap. Kainnya belum. Baru Nurul teringat, Nurul nak share dengan sahabat-sahabat semua macam mana kita nak buat kain yang ini. Kebetulan tadi pola dah Nurul siapkan. Pola dia senang je. Sama macam kain, lebih kurang kain lipat batik. Tapi dia straight je dekat bawah. Okey, ini adalah kain customer dengan pinggang 35 inci. Punggung 42, labuh 37. Okey, ni labuh 37. Ya, dah ada siap potong tadi. Tak apa. Labuh 37. Okey. Punggung turun dari pinggang ni ke punggung 8 inci. Okey, 8 inci. Ni dah terpotong tadi. Okey, tak apa. Turun dari pinggang ke punggung 8 inci. Kita ambil garisan punggung. Kemudian punggung 42 dibagi 4, 10.5. Okey, Nurul tak tambah lagi dia punya selalunya untuk bahagian kait. Nurul tak tambah, ambil kurang ngam-ngam je. Okey. Kecuali dia kain susun untuk baju kurung tu kan. Okey, ni 10.5 untuk punggung, tanda macam ni. Kemudian kain ni kita akan buat yang ada potongan dekat bahagian punggung. Ini adalah untuk zip 8 inci kan, punggung zip 8 inci. Kemudian Nurul turunkan 2 inci dari paras punggung ni. Okey, turunkan 2 inci dari paras punggung. Kemudian kita gunting. Okey, ini adalah pola basic untuk kain lah. Cuma yang bawah ni Nurul tak masukkan ke dalam sebab kain ni dia potong dia straight je. Kain dia straight je, so Nurul buat dari sini. Terus garisan dia ke bawah. Okey, mana yang tak faham nanti boleh komen. Okey, sekarang kita akan terus masuk dalam potong kain dia. Ini adalah lebihan baju. Lebihan kain pada baju. Kita letak macam ni. Thank you.
Oke, yang bawah ini kita buat basis setengah inci. Tepi ini 1 inci. Atas untuk sambungan pinggang pun setengah inci. So kita tandakan dulu. Ini adalah bagian atas dia. Jangan tertukar nanti kan terbalik. Okey, kemudian kita ambil belakang. Untuk kain ni Nur akan buatkan zip dekat bahagian belakang dia. Sebab kan dia punya kain ni kita tak boleh nak potong serong-serong, kena straight je. So kita buat zip dekat belakang. Okay, kita lebihkan 1 inci untuk zip. Folder sama macam tadi. Kita lebihkan 1 inci untuk zip. Setengah inci untuk tepi bawah. Ni kiri kanan 1 inci. Ini untuk zip belakang, untuk bawah dia. Okay, ini kita belah. Pinggang dapat macam ni lah, tak apa kita sambung-sambung nanti. Okay, kita tanda ni atas. Ni untuk zip, kena tanda lah macam ni, nanti terbalik. Okey, sekarang kita potong yang plate dia pula. Okey, kenapa Nurul buat kain ni potong dekat pinggang? Sebab Nurul ada tengok perbezaan kain. Okey, yang plated ni dia nampak macam yang kecil-kecil ni, dia punya plated ni macam ubat dia macam kuat sikit. Dia susah untuk terbuka. Bila terbuka, bila kita dah letak balik dia okey. Tapi ada satu lagi jenis kain. Yang ni. Kita tengok perbezaan dia. Bila kita letak macam ni, dia hilang. Dia punya lipat-lipat dia tu hilang. Kan? Dia punya lipat-lipat dia ni hilang. Tak sama dia punya dengan kain yang ni. Kalau yang kain yang pattern macam ni, yang jenis macam ni, kita potong terus. Kemudian kita letak band pinggang getah pada untuk pinggang dia. InsyaAllah dia akan tahan lama. Tapi kalau jenis kain yang macam ni, kalau kita buat terus, kita potong terus straight ke bawah tanpa kita ada sambungan dekat atas tu, dia akan cepat hilang dia punya lipat ni. Apalagi kalau kita pakai selalu untuk duduk, kan? Dia akan jadi macam ni. So sekarang belum di apa lagi. Tengok bila Nurul letak pada telapak tangan ni, dia akan cepat terbuka. Dia akan cepat hilang dia punya lipat ni. Berbanding dengan yang ni. Yang ni dia, walaupun kita buat macam ni, kita buat macam ni dia akan balik lagi. Tapi yang ni tak. Yang ni tak. Okay, sekarang kita potong kain, plate dia ni.
Okey, lebar dia kita terus je lah. Selebar ni lah dia dalam berapa meter ni. Jadi dia punya lebar tapi Nora dah potong jadi dua keping kain. So dapat dua kain lah. Ni lebar dia macam ni. So sekarang kita just potong labuh dia. Kita terus lipat yang apa belahan ni nanti kita nak pasangkan zip. Ini memang sekeping kain, Nurul tak ada potong-potong lah, tak ada lebar dia, tak ada kecikkan, tak ada apa. Okey, bila kita letak pola yang ni, bila kita letak pola yang ni, dia masih ada lebih. Kan? So, kita lipat empat kain ni. Kita nak tengok lah lebar mana punggung dia. Kita tak payah potong lah, biar aje dia. Kita lipat dua, kemudian kita lipat dua lagi, lebihkan satu inci untuk si, kita tengok besar mana. So, bila kita letakkan pola dia, ini kain kita terus potong-potong lah, potong lebar dia semana kain yang customer bagi dekat saya. Saya pun tak ukur berapa besar dia. Kemudian kita lipat dua macam ni. Tapi Nora sebelum tu Nora dah jahit siap-siap tau dekat atas ni. Nampak? Nora dah jahit siap-siap dah. Nora ikut dia punya susun tu, Nora jahit. Jahit mati. Jadi senang. Semua Nurul jahit. Kita jahit dulu, baru senang kita nak gunting. Nurul jahit balik. Nampak? Kalau tak jahit dia macam ni lah. Dia terbuka. So lepas potong kita jahit dulu macam ni. Sebab yang ni satu keping kain tu, satu pasang tu, yang untuk bahagian kain boleh dapat dua kain lah. Boleh dapat untuk mak dengan anak. Ni baki dia Nurul dapat besar juga. So lepas Nurul potong dua, kita jahit siap-siap, jahit mati. Okey, sekarang ni kita nak potong dia. Ini kita lipat dua. Kita lebihkan dekat sini 1 inci untuk zip tepi, zip belakang. Kemudian ni kita lipat lagi. Kita lipat, kita tekaplah pola ni. Kita tekat, kita tengok. Dia ngam-ngam je. Tak ada lebih, tak ada kurang, dia ngam-ngam je. Cuma dia punya labuh. Labuh yang kena potong. Ini ada sini-sini kita buang dulu. Hai Gus, buat apa tu? Mana ada bos? Bos dah pencen dah. Okay, kita kemaskan dulu pinggang ni. Teratakan dia. Okey, atasnya ni kita lebihkan setengah inci untuk kita sambung dekat potongan pinggang tadi tu.
Okey, bawah dia pun kita lebihkan setengah inci juga sebab kita jahit baby seam je nanti. Okey. Okey, kemudian nanti kita akan sambungkan pada yang ni. Jadi saya akan jahit tepi dulu untuk bahagian ni. Okey, sekejap ya, Nurul akan jahit tepi dulu. Ambil tolong cari cantik warna pink.